Saudara-saudariku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus melindungi dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesus menanggung dosa kita dalam tubuh-Nya di salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci. Karena bilur-bilur-Nya kita disembuhkan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, nyatakanlah kepada kami
siapakah engkau itu melalui karya putramu di tengah-tengah kami, dan semoga kerahimannya selalu menjiwai kami, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta bersama dengan dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Amin.